Gripnya pakai apa nih, Liwen? Hand grip pakai TDR. Pakai TDR ya. Untuk harga? Harganya 75. Harganya 75. Oke, untuk apa nih, Liwen? Master. Master rem. Untuk master rem nih mereknya apa, Liwen? Masternya pakai Nissin juga. Pakai Nissin. Harganya berapa? 250. 250. 250. Oke. Dari motor ini kan kelihatan mencolok banget warna nih, Liwen ya. Warna. Untuk warna atau repaint-nya habis berapa nih, Wen? Repaint body sama blok dan semualah habis 1,5. 1.500. Oke, jadi untuk proses repaint atau pengecatan ini habisnya 1.500. Oke, kita ke agak ke belakang ya. Untuk jok nih, jok model apa? Tahu belum, Wen? Ini modelnya sampai C70, tapi jadi custom. Oh, di custom Liwen ya. Oke, jadi ini modelnya memang C70, tapi di custom agak tipis mungkin Liwen ya. Dipotong. Untuk harganya berapa Liwen? Belinya 175. 175. Oke, jadi pemasangannya habisnya 175 ini ya. Kita ke belakang lagi nih, lampu sennya nih. Gua agak suka nih Liwen ya. Bulat-bulat tapi ya keren lah Liwen ya. Oke, untuk lampu sennya nih merek apa atau memang bawaan motor, bisa dijelasin Liwen? Ini lampu sennya memang punyanya C70. Memang punyaan C70. Oke, untuk harga Liwen? Harganya 50. 50.000. Oke, cukup gini ya, terjangkau. Kalau murah meriah tapi tampilan enggak kalah sama motor-motor lain lah ya. Di pecintanya. Oke. Di belakang nih stop lampnya yang standar apa udah variasi beli Oyen? Yang standar juga. Masih yang standar. Dulu ngangkatnya atau harganya berapa? 30.000. 30.000. 30.000. Wow, ini kan motor lama jadi kan udah lama sih. Motor tua. Ini motor udah lama beli Oyen punya? Baru 2 tahun. 2 tahunan. Oke, lagi hit-hit motor tua Liwen ya. Dua tak sama apa namanya? Ya motor tua kayak Grand gitu kan. Astrea gitu banyak ya. Oke, kita langsung paling mencolok ini warnanya, soknya nih ya, warna kuning. Oke, soknya ini model apa sama merek apa atau mereknya? Merek apa Om Liwen? Ini soknya punyanya YSS G2. Ukurannya 38 mili. 38 mili, oke. Jadi untuk sok belakang nih beli Wayan memakai ISS G2 untuk ukurannya berapa tadi Bluen? 38. 38 mili. Dengan harga? Dulu saya beli bekas ya. Beli 650. Bekas. 650. Oke. Barunya mungkin jutaan lebih. Jutaan lebih. Jadi cukup terjangkau ya walaupun bekas tapi kualitas nggak masih bagus, tidak bohong kalau ISS memang jos lah, apalagi ada merek gini ya yang baru, tahu belum? Nggak kesampaian kayak RCB gitu. Oke, kita lanjut ke motornya Belian ini. Untuk arem belakang nih, arem belakang merek apa nih Belian? Arem belakang punyanya Super Track. Punyanya Super Track ya. Model apa, harganya berapa? Modelnya yang buat di Grand. Buat harga di Grand ya. Harga 250. 250. Oke, cukup terjangkau lah dengan model yang custom untuk di Grand. Cukup keren lah. Oke. Untuk gear setnya pakai merek apa nih Blue N?
gear setnya pakai triple S. Triple S ya? Untuk ukurannya beli when? Yang depan 16, yang belakang 39. Oke, jadi yang depan 16, yang belakang berapa tadi? 39. Ini pakai yang gearnya yang kecil ya, Bro? Kan ada yang agak gede sama yang kecil. Ini pakai yang tipis. Yang tipis ya. Oke, jadi keren sih. Tarikannya juga mantep sih. Udah pernah gua nyoba motornya beli Wayan. Mantep untuk C70-nya dia. Lanjut ke pelek nih. Peleknya pakai apa nih, Bro? Peleknya pakai Takegawa. Takegawa ya. Dengan warna? Warnanya ini lo orang sekarang bilangnya nih ungu apa ya? Apa gimana? Ungu candy. Oh, ungu candy. Jadi beli Wayan nih pakai Takegawa yang warna ungu candy ya. Terus untuk tromol di belakang nih pakai tromol apa nih? Ini karena motornya saya pakai cakram belakang, pakai tromolnya Honda 125. Honda 125. Oh, Supra. Oke. Okay. Oh iya. Nampak juga di belakangnya ada cakram ya. Yeah. Jarang saya kalau oh ini custom di mana ya? Custom. Oke. Okay. Jadi ini apa namanya tromolnya make Supra 125 ya, di custom terus diisiin cakram di belakangnya. Lanjut untuk ban nih, Bloyan. Kayaknya menarik banget nih bannya. Cukup halus sama enak kayaknya pakai di tikungan ya. Iya. Ini banyak pakai ban apa nih, Bro? Banyak pakai FDR Sport MP 57. Sport MP 57. Dengan harga? Harganya 350. 350. Depan sama belakang sama ya, Bro? Sama. Sama. Jadi juga sama. Ukurannya sama juga. Sama. Ukurannya berapa, Bro? Ukurannya 300. Ukuran 300. Oke, jadi beli Oyan nih yang depan sama belakang bannya pakai Sport MP yang model Sport MP 57. Oh, Sport MP 57. Oh, modelnya kayak Flemo gitu ya, iya, garis-garisnya kalau ya. Kalau Flemo cetakannya agak banyak. Oh, iya. Oke, dengan harga tadi 350. Oke. Lanjut ke mesin nih, Blen. Untuk dapur dalamnya. Dapur dalamnya untuk mesin nih, pakai mesin apa tadi, Luan? Basicnya nih mesinnya Grand. Mesinnya Grand? Ya, tapi upgrade sedikit pakai Seher KZ. Oh, Sehernya jadi udah upgrade pakai Seher KZ ya. Oke. Kalau Seher KZ tuh harganya berapa tadi kemarin beli, Luan? Untuk Sehernya tuh lupa, tapi untuk biaya untuk di mesin tuh kemarin habis sekitar 600. 600 ribuan untuk dapur dalamnya ya, dapur pacu ya. Oke. Untuk karbunya nih pakai apa nih? Untuk karbu pakai Red 8 yang 26. 26, ya. Red 8 26. Dengan harga berapa, Bro? Harga 275. 275. Ya. Oke. Lanjut kita ke cakram depan. Ini cakram depannya keren. Saya lihat bunga-bunga nih, Bro, ya. Kayak bunga-bunga gitu ya. Oke. Cakram depan nih pakai cakram apa nih? Cakram depan pakai Red 8. Red 8 juga. Berarti ini sponsornya untuk motor C70 nih Red 8 kayaknya ya. Kebanyakan Red 8. Murah meriah. Murah meriah tapi keren gitu ya. Oke. Berarti ini cakram depannya pakai Red 8. Dengan pegangan nih, kepegangan pasti custom Liwan ya. Soalnya yang gede kan. Dengan harga berapa, Liwan? Cakramnya beli 150. 150. Oke, jadi ini pakai Red 8 ukuran 150. Untuk kaliper nih atau orang Jakarta sebut pala babi nih pakai apa nih? Kaliper yang depan pakai Nissin yang 4 piston. Jadi yang belakang nih pakai apa nih cakramnya, Bleuen? Cakramnya yang Supra X125. Oh, cakramnya pakai Supra X125. Dengan harga berapa, Bleuen? Itu cakramnya sudah satu sama pas tromolnya ya. Oke. Karena tromolnya pakai Supra 125 jadi cakramnya jadi satu sama tromolnya. Oke, Bloyan, lanjut yang pala babi atau kaliper belakang pakai apa nih, Bloyan? Kalipernya pakai Brembo yang 2 piston. Brembo yang 2 piston. Jadi yang belakang pakai 2 piston, yang depan pakai 4 piston ya. Untuk harga yang belakang nih berapa, Bloyan? Harganya dulu beli 125. Oke.
Kita nggak lupa juga knalpot nih, Bloen. Knalpotnya pakai knalpot apa nih, Bloen? Knalpotnya pakai Honda Win 100. Honda Win 100. Oh, yang original ya. Dengan harga berapa, Bloen? Dengan harga 250. 250. Oke, Bloen, kita akan sudah selesai ini mengulas atau membongkar semua part-part yang menempel sama motornya beliau, Wayan. Terus dapur pacunya kita tes suara, Bloen, ya. Iya. Bisa dihidupin, Bloen? Bisa. Oke. Oke. Inilah penampakan suaranya dari motor C70. Udah cukup lewat Madeno. Oke, ini suara dari motor C70 nya beli Wayan. Kita udah denger ya bagaimana gaharnya suara dari motor C70. Walaupun penampakannya motor jadul, tapi tenaganya, aduh, tenaga kuda kali ya. Lumayan untuk di kampung. Anjay. Oke, jadi kita mau nyoba test drive ya motornya.